Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reni Royani, Kepala Sekolah SDN Bangka 3 beserta Ketua Panitia Pesantren Ramadan SDN Bangka 3. Alhamdulillah hari ini kami telah melaksanakan penutupan pesantren Ramadan di sekolah kami dengan menyelenggarakan santunan buat anak yatim, yatim piatu, piatu, dan anak-anak yang memang kurang mampu. Selain itu juga kami mengundang pendongeng yang termasuk di komunitas pendongeng Kota Bogor untuk memberikan ceramah atau ilmunya kepada anak-anak kami. Alhamdulillah kami juga hari ini telah memberikan berapa Pak Opik? Anak yatimnya 30 dengan yatim piatu ya. 2 anaknya yatim piatu, ya. Kemudian piatunya 10. Betul, dan yang anak-anak kurang mampunya ada kurang lebih 25 orang. Jadi seluruhnya alhamdulillah hari ini anak-anak Bangka yang memang berhak untuk menerima santunan sebanyak 65. Adapun dana tersebut kami peroleh dari sedekah infak dari orang tua. Jadi untuk itu saya selaku kepala sekolah mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh panitia, terutama ketua panitia yang super sibuk ya dengan seluruh panitia pesantren Ramadan tahun ini, serta juga tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada seluruh orang tua siswa yang telah menitipkan sedekah infaknya untuk diberikan santunan kepada anak-anak Bangka 3 yang memang berhak. Terima kasih. Alhamdulillah dengan ditutupnya pesantren Ramadan Bangka 3 ini, semoga apa yang kami laksanakan mendapat ridho dan bagian dari ibadah Ramadan kita. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.